Halo guys, kembali lagi bersama aku Dragondup. Jadi di video kali ini tuh aku mau ngasih tahu tuh pinkar spawner ya. Atau kalian mau spawn warna apa? Jadi di sini udah ada utility truk yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu namanya pick up ya. Pick up 1 namanya. Oke, jadi sebelumnya itu aku minta maaf sama kalian karena udah nge-record script ini tadi malam udah nge-record script ini dan rame-rame itu sama subscriber aku 6 orang kok gak salah itu tiba-tiba mati lampu guys. Jadi pas mati lampu itu ini wifi kan mati tuh, jadi recordingnya tuh enggak sempurna gitu, jadi ulang balik aja gitu. Tapi yang mereka itu udah dapat kok scriptnya. Itu udah 9 orang. Udah aku kasih. Ya udah, jadi kalau kalian mau ini apa? Buat ini misalnya mau nyari pingkar gitu ah. Bagus tuh. Kalau kalian mau nyari pingkar pakai script ini. Tapi kalian pastikan dulu uang kalian tuh banyak ya. Jangan nanti uang kalian itu cuman 9.000 gitu. Mana bisa untuk nyari pingkarnya. Oke, kalian open dulu KRNL kalian yang pertama. Kita buka KRNL-nya. Yes. Oke, ini aneh. Ini sedikit aneh ya. Tapi sepertinya bisa. Karena enggak ada dibilang sama dia Roblox is out auto update gitu ah. Roblox is auto update kata dia. Apakah kamu yakin untuk melanjutkan? Biasa tanya begitu tuh kalau dari WR Dev kita download ya. Ya udah, jadi di sini aku udah injek ini ya. Udah download, udah injek ya. Jadi kalian tuh masukin aja ini key aku yang tadi ya, yang untuk injek ya, pingkar spawner ini. Jadi sebelumnya itu tadi malam ya, aku udah ngasih tahu tuh sama 8 orang ya, sama aku 9. Kalian tinggal download aja, nanti linknya aku kasih tahu di deskripsi. Jadi, kalian tinggal klik aja, nggak usah klik nggak usah baca-baca lagi ya. Kalian copy terus kalian paste di KRNL atau eksekutor kalian. Ini bisa di JJSploit juga ya, terserah kalian. Dan apa bang yang terjadi? Kalian ada fitur baru yaitu kartu color tool. Ya. Di sini ada dipilih warna. Warnanya medium stone, silver, orange, earth yellow, dark gray, lemon, dark gray, sun green, sun red, faded red, dark red, rust, brick yellow, really black, hot pink. Dari hacker 8326. Dia enggak ngasih tahu nama dia siapa ya. Ya di sini physical no select. Kalian tinggal klik aja, aku mau ini buat pingkar ya. Kita klik aja. Di sini udah jadi utility truck. Oh, pilih hot pink. Kalau jadi hot pink ya. Execute. Oke. Kok ini agak nge-lag gitu ya. Coba kita turunin lagi ininya. Oke, jadi kalau ada yang nanya, "Bang, bisa langsung dua enggak, Bang?" Jadi kalau kalian lagi utility truck aja dulu ya. Jangan langsung dua-dua. Ini bukan GUI. Ini sebuah script untuk membuat sebuah GUI. Kalau GUI itu
Jadi kalau gue itu bisa buat beberapa gitu. Kalau ini enggak, cuman satu aja gitu. Macam DubX, kalau DubX yang di kemarinnya aku share itu DubX-nya cuman untuk bukan GUI itu ya. Cuma satu klik aja, cuman drop DAW. Kalian klik drop DAW, jatuh X-nya dan X-nya ada lagi sebenarnya. Dan untuk di GUI-nya itu seperti itu, tapi kalau di Blue GUI versi 4 dia sambil teleport. Jadi kalau kalian mati ya di sini, nanti kalian hidupnya nanti di sini langsung teleport lagi ke mari gitu. Thank you.
jumpa ini punya ini ya, mobil pink, hot pink ya. Lihat ini betapa kerennya ini ya. Jadi biar hot pinknya ini nggak berubah-berubah warna lagi, aku akan destroy ini. Oke. Tempatnya itu di destroy, jadi biar nggak keluar-keluar lagi ya. Oke, ini keren sih. Kita tes dulu lampu menyala, bisa jalan, bisa belok, bisa rem nggak? Oh bisa rem, bisa mundur juga. Coba kita tes lagi. Bisa bawa ini enggak, apa gift ya, gift. Oke, kita masukin satu gift aja, yang kecil aja pun enggak apa-apa. Oke, kita lihat ya, kalau mobil ini rusak maju nih enggak bisa nih ya. Oh bisa mundur, bisa giftnya enggak jatuh ya, belok juga bisa, lampu menyala walaupun agak-agak redup ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. Udah guys, sekian dulu video kali ini tentang skrip. Hampir nabrak. Gimana sih? Kok bisa nabrak? Ini ya skripnya. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Di share juga ya sama teman-teman kalau ada skrip pinkar yang mau nyari pinkar nih, bagus nih.